Buat Anda yang punya budget minim, ini ada tanah dijual murah, ukurannya juga bagus untuk dibangun rumah. Selain murah, lokasinya pun juga strategis. Nah, penasaran kan? Jangan beranjak dulu kemana-mana, simak terus video ini sampai akhir. Nah, kita sudah hampir sampai menuju ke lokasi tanah dijual ini ya. Jadi ini saya menepi di pinggir Jalan Raya AH Nasution, Pekalongan, Lampung Timur. Nah, ini adalah situasi atau lingkungan, tepatnya arah menuju ke lokasi tanah dijual ini ya. Yuk ikuti saya terus. Sebentar lagi kita sampai menuju ke lokasi tanah dijual ini. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Jumpa kembali dengan saya Hanif. Tentunya masih di channel seputar rumah dan tanah dijual, dari harga murah sampai yang paling murah. Yang sudah lihat videonya sampai di sini, tapi belum berteman dengan saya, silahkan pencet tombol like, subscribe, dan bunyikan ikon loncengnya semua. Jika dirasa video ini bagus dan bermanfaat, bisa membantu orang lain, silakan share ke saudara ataupun ke teman-teman Anda. Oke, di episode video kali ini saya mau mereview jual tanah murah 100 jutaan, lokasi strategis buat Anda yang ingin membangun rumah. Oke, kita fokus sebentar teman-teman ya. Saya akan melanjutkan penjelasan saya secara detail. Lokasi tanah dijual ini beralamat di Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Kira-kira ada yang tahu di mana letak lokasi ini? Tenang, saya akan sertakan Google Maps lokasi tanah ini di kolom deskripsi. Silahkan Anda cek di situ. Bila mana teman-teman ingin membangun rumah di lokasi ini sangat tepat sekali. Mengapa bisa demikian? Karena suasananya di sini ini masih terasa sangat sejuk sekali. Asri dan cukup nyaman. Kalau nggak percaya, silahkan teman-teman buat rumahnya di sini. Kemudian row jalan ini lebarnya 7 meter,
sehingga mobil bisa lewat secara berpapasan. Selanjutnya, untuk kontur tanahnya ini datar dan rata, tidak bergelombang, sehingga tidak perlu menimbun kecuali untuk timbunan pondasi rumah ya. Nah, seperti yang sekarang kita lihat sejauh mata kita memandang, total luas tanah ini 375 meter persegi dengan ketentuan lebar buka lebarnya 20 meter persegi, panjang ke belakang itu 25 meter persegi, dan ukuran lebar ke belakang itu 10 meter persegi. Tanah pekarangan ini dibagi menjadi dua bagian. Anda bisa membelinya secara keseluruhan maupun sebagian. Kira-kira berapa harga yang ditawarkan untuk kafling yang A? Nah, untuk kafling yang A ini dijual sebesar 90 juta dan kafling yang B itu sebesar 85 juta rupiah. Murah kan? Saya sangat yakin ratusan bahkan ribuan orang dari Indonesia maupun yang datang dari luar negeri yang menyaksikan video ini pasti ngiler kepengen beli tanah ini. Nah, teman-teman, kalau ada tanah dijual yang bentuknya bagus seperti ini, apa nggak rugi kalau cuma dilewatkan gitu aja? Harga tanah setiap tahun naik loh. Saya percaya dan meyakini bahwa investasi ke dalam bentuk tanah, percayalah, tidak pernah ada ceritanya harganya turun. Bahkan setiap tahun cenderung harganya naik terus. Betul? Dan investasi di tanah itu sangat minim biaya perawatannya. Jangan khawatir teman-teman ya, saya tidak menyuruh Anda membeli tanah di lokasi ini. Saya hanya ingin berbagi informasi, siapa tahu bermanfaat, siapa tahu ada yang membutuhkan tanah ini. Namun, kalau teman-teman berminat untuk membeli tanah dijual ini, silahkan hubungi nomor telepon yang muncul di layar video ini. Untuk mengetahui potensi nilai tambah dari tanah ini, mari sekarang saya ajak Anda keliling melihat situasi lingkungan di sekitaran tanah ini. Tapi saya berpesan satu hal lagi, jika Anda mencari tanah dijual di pusat kota atau tanah dijual dengan ukuran luas hektaran, Anda bisa lihat notifikasi di bagian pojok kanan atas video ini atau yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman atau ke saudara Anda. Pisau menggores menjadi luka. Rasanya sakit amatlah pedih. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.